lagi, kotor lagi, nyapu lagi, kagak kelar-kelar gua. Gini-gini terus. Karet bekas apa itu ya? Iya, Pak E. Emangnya kita mau ketemu di mana toh? Wah, itu tetangga baru. Ngapa itu ngomongnya teriak-teriak begitu ya? Wah, enggak bisa, Pak E, enggak bisa. Kita ini harus siap-siap. Mas Jo. Siap-siap ngapain ya? Siap-siap ya? Wah, ini pasti bakalan banjir. Banjir. Alhamdulillah deh, bisa renang lagi ya? Iya. Renang. Kita siap-siap. Banget sih. Iwe, panggilan kepada Iwe. Non, yuk. Manggil heboh banget. Ini pakai beginian udah kayak pemimpin rombongan begitu. Dingin, we. Dingin. Udah gak dingin ya? Udah. Maksud gue bukan yang kayak gini. Yang itu. Itu. Kok malah ini sih, we? Salah ya? Katanya dingin. Lu udah bener kok. Itu. AC-nya. Udah, ntar, Non. Dimatiin aja ya. Biar gak dingin ya. Udah, ntar aja deh dimatiin dah. Wah. Angin ini malan. Leher ini mah, Mang. Ya sama aja tuh. Tapi yang pasti kamu kan ngerti. Makanya kamu kalau jaga keamanan itu, jaga juga kesehatan. Kalau udah enterwin kayak gini mah kan, saya juga yang repot, Lan. Pelan-pelan lah tuh, Mang. Ini mah cuma sakit doang. Angin yang gak keluar sih, Mamang teh ngerokin pake duit apaan sih, Mang? Ini, pake duit 50 ribuan. Kok naon gitu, Mang? Biar keren itu, anginnya biar keluar tuh, lihat. Kalau pakai uang 50 ribuan mah, anginnya tuh gampang keluar. Kalau yang bocapan mah susah, euy. Lagi Lan. Mang. Cik mikir atuh, Mang. Kenapa? Dari mana ada angin keluar kalau ngerokin pakai uang kertas, Mang? Atuh uang koin, Mang, lain uang kertas. Koin. Uang kertas mah nyeri hungkul. Bukan koin mah atuh yang buat kalau nelpon, kling, koin dimasukin, bukan dikerokin. Ngerokin juga make koin, Mamang. Wah. Ih, si Mamang teh. Pan di bengkel Mamang loba alat-alat eta bisa buat dikerokin. Nah, pakai uang kertas, Mang. Biar anginnya keluar. Dikira angin teh mata duitan. Enggak tuh, si Mamang mah. Nyeri hungkul ya, Mamang. Wah, Pak E. Enak tenan ya. Udara di komplek Warawiri ini tuh. Hah. Anginnya ini loh. Sepoi-sepoi. Poi gitu, semilir gitu. Bikin aku tuh betah banget tinggal di sini. Ya toh, padahal kita itu baru 2 hari di sini. Sepoi-sepoi apa? Ambo dari pagi nih pegang kipas. Ngipasin bune. Pegel ambo. Iya ya, Pak. Ya wes toh rapopo. Tapi Pak nih. Aku toh pengen bisnis Pane di komplek sekarang ini yang baru itu harus cuan. Jangan kayak di komplek lama dulu. Masa bisnis rayap Selandia Baru malah tombok? Gak berarti malah tombok. Tenang aja, Bundo. Semuanya akan berjalan
kalau Bundo ikut bantu Pak Ning. Lah ya itu tuh pasti Pak E. Aku tuh toh selalu mendukung. Nanti aku tuh pasti selalu mempromosikan bisnisnya Pak E ya toh. Nah iya. Iya dong pasti. Apalagi tuh bisnis yang baru ini. Pasti bagus bagus. Orang pasti akan ikut semua Bundo. Oh ya, tapi itu bisnisnya apa toh Pak yang baru ini? Ini bisnis yang baru terkenal Bundo. Apa itu Pak E? MLL. Bisnis MLL. Ya. Bisnis apa itu? MLL. Kepanjangannya multi level marketing. Marketing? Iyo. Aduh. Kalau lagi musim ujian gini, habis lunch kagak bisa tuh slow-slow kayak gimana. Harus belajar lagi, belajar terus. Tapi enggak apa-apalah. Yang penting gue bisa cepat lulus, terus babe bisa bangga sama anak semata wayangnya ini, ya Allah. Oh. Semangat Bella, Bella pasti bisa. Aduh, si Iwe mana sih? Belakangan ini ngilang mulu dah. Iwe, 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 Iwe. Jam risik non, jam risik. Emang kenapa sih Iwe? Iwe lagi mantau tuh investigasi rumah yang depan sono, no. Oh, rumah yang kosong itu. Emang kenapa itu rumah? Nah iya itu dia. Itu kan rumah kosong ya. Tapi masa ada penghuninya? Nah kan berarti nggak kosong kan? Tapi Iwe nggak percaya kalau itu rumahnya kosong. Lah orang katanya kan ada penunggunya. Berarti nggak kosong dong. Bener-bener lu ya, Wek. Gue tuh ngomong sama lu tuh menghabiskan konsentrasi gue nih. Gue harus belajar, besok gue mau ujian. Ya? Iya. Stop. Lu lihat gak di sini ada makanan? Iya. Bekas makanan ya? Ini mendingan lu angkat deh, tolongin. We. Taruh. Maksud gue bukan mejanya yang diangkat, ini makanannya, gue mau belajar. Ya ilah, bilang dong makanannya. Gitu. Ya ngapain gue bilang? Wah Pak RT, aku gak nyangka lo pagi-pagi Pak RT udah datang ke gubuk aku yang kecil ini. Tumben nih Pak RT masuknya lewat pintu, biasanya lewat loteng. Sebenarnya tadinya itu saya pingin masuknya itu hati tante. Cuman sekarang kan udah ada yang punya, kalau gak salah Mang Zaswi. Apa jangan-jangan babe ya? Mang Zaswi atau babe itu? Nah, Pak RT, aku mah sama siapa aja segatelnya aku aja. Sama babe boleh, sama Mang Zaswi juga boleh kalau hari kiamat. Sama Pak RT juga gak apa-apa sih, hitung-hitung ngemil ginseng Korea. Ngemil-ngemil ginseng Korea. Kalau saya disamakan dengan ginseng Korea berarti saya berakar dong. Wah, Pak RT berakar. Akar apaan? Akar kuadrat. Kuadrat? Kayak pelajaran Metallica sih. Nanti happy, matematika kok ngaco begitu sih, Metallica. Matematika. Omong-omong saya kesini tuh pingin nanya sama ini Tante Happy nih. Saya lihat kartu keluarganya Tante Happy ini kok banyak sekali nama-nama cowoknya. Ada Buruhan, ada Sebastian, Michael, Budiman, Irawan. Banyak sekali laki-laki ini. Bagaimana ini bisa terjadi nih? Oh itu. Itu mah nama mantan-mantan pacar aku. Aku cuma mau pamer aja keluarga sini. Biar mereka tahu kalau mantan aku segambre. Segambre. Tante Happy, tapi ini kan kartu keluarga kakak ya kan. Tak apain Tante Happy kan tinggal sendirian. Kan kalau sendirian sepi Pak RT. Sepi-sepi tapi kan ini kan kartu keluarga bukan main-main begitu. Aku sih jadi kan kalau ke RT hanya aku ini kehamu nih namanya irumi kepe mau ande jadi kan mereka dulu aja kemana. Paham dia mau hakan beja mereka. Pokoknya tenang Bundo, Pak Nini udah bikin usaha yang nanti bakal meledak Bundo. Iya. Jadi Pak Nini bakalan bikin bisnis petasan. Bundo indah satejo. Kok Bundo jadi padang? Ya ini tuh Bundo ini gara-gara makan dendeng batoko. Bukan dendeng, ya ini tuh gara-gara panet toh. Saya ini
jadi social butterfly gitu. Which is a staycation bikin salty. Ah, Bundo kenapa jadi jaksel begitu? Begini Bundo, pokoknya ini bisnis Bundo harus mendukung Pak Nih. Oh ya pasti, ya? Pasti nah, itu Pak Nih. Bundo harus membuat gosip yang heboh. Oh iya iya ya, ya, ya begini begini ya. Pak Nih mau bisikin kan? Oh, aku mau bisik ya. Di sini, bukan begitu. Ambo lupa, ambo lupa. Ah. Itu Bundo. Oke kan? Geli Pak Nih. Kok geli, gimana? Lah Pak Nih ini toh bibirnya komedo semua gitu. Indah, komedo mah di hidung, indah di bibir. Oh iya, iya salah ya Pak Nih. Iya. Tapi Pak Nih, tenang. Aku ini tadi sudah ngeblis gosip di grup WA Komplek Warawiri ini. Aduh Bundo. Mantep toh? Bundo memang istri yang biasa aja sih. Pak Nih ini toh aku tuh jadi GR loh. Jadi pengen kadling-kadling gitu loh Pak Nih. Oh, enggak boleh. Tapi Rijal mana Bundo? Loh iya Pak Nih. Padahal tadi itu udah aku silent loh. Mana di silent? Emang HP. Kenapa enggak di delete aja sekalian? Se. Mana ya dia? Biasanya kau kantongin tuh anak. Enggak ada, Pak Nih. Apa di kantongku? Yaudah, Pak Nih. Cari. Jangan. Ayo. Kita panggil Ajo. Enggak lama lah. Udah enggak perlu ngerok-ngerokin saya lagi lah. Enggak usah ngerok-ngerok lah. Jadi saya tuh harus pindah ke ngepop gitu? Saya bilang ngerok, Mamang bilang ngepop. Ini teh bukan musik, Mamang. Maksud saya teh udah enggak usah ngerok-ngerokin saya lagi pakai uang kertas. Tidak berfaedah, Mang. Anfaedah. Iyalah, Lan. Wah. Lan, lagi diajak ngobrol ge, Mang. Ini saya baca di WA grup warga Warawiri. Ada bahaya, Lan. Bahaya naon, Mang? Ini katanya akan ada banjir datang di komplek kita. Wah. Hah? Banjir, Mang? Iya. Berarti kita harus nyiapin barang-barang kita. Nah, setuju tuh, Mang. Ayo. Enggak, jadi kita harus nyiapin barang-barang kita. Takutnya tuh pas banjir datang, ya, barang-barang kita selamat. Kan sia-sia sih banjir datang. Kalau misalkan barang-barang kita tidak ikut hanyut terbawa banjir. Kasian banjirnya. Bener nggak? Bener, Atung nggak bener, Atung, Mang. Baru tadi bener sedikit sih, Mang. Mau udah ngaco lagi aja. Udah, daripada kita membahas perdebatan yang tidak penting ini, mending kita cari Pak RT. Ayo, Bro. Ini mau banjir, ngapain nyari Pak RT? Harusnya nyari pelampung. Nyari pelampung? Iya, emang harus nyari pelampung, Mang. Tapi Pak RT juga udah ngomong seolah-olah. Jadi Tante Happy, seperti saya utarakan, ini kartu keluarga harus ganti ya. Ini tidak boleh seperti ini. Ini kacau ini begini tuh. Harus ganti. Nah, udah nanti kakak saya ganti sama Bim-Bim. Tenang dulu. Saya pusing. Kartu keluarga kakak Bim-Bim. Oh, mancep. Mancep. Main minum aja yang punya saya ini. Aduh, yang gak enak nih, enak yang ini deh. Satu gelas kurang tambah lagi. Ini masuk asal masuk susah asal minum aja ini punya saya ini. Anak kecil ini kalau nggak salah itu anaknya Pak Raja itu ya yang penghuni baru itu kan ya. Iya, aku anak Pak Raja kok. Kamu pikir saya ini kok kelodok kan? Saya ini Pak RT, panggil saya itu Pak RT. Kamu kok main masuk aja sih? Emang kamu mau kemana? Duh, mana stok dedek? Lagi habis lagi. Jadi gini, aku kan habis main. Hah? Habis main terus? Ya, terus. Boleh jelaskan, boleh. Terus sekarang udah selesai deh. Gitu. Aku jadi bingung deh. Lebih bingung apa lagi saya ini orang Korea. Lebih bingung lagi. Sudah, ini coba tarik nafas. Tahan.
Ya sudah, sekarang kamu tenangkan diri kamu. Terangkan, cukup terangkan. Kamu mau kemana kamu? Terangin. Bukan terangin lampunya, terangkan. Oh, menjelaskan. Oke, ini ya, Om dan Tante. Ini Om, ini Tante. Oh, iya. Memang saya bedangnya tebal, tapi ini Om. Bikin emosi saya nyert ini. Oke, coba jelaskan. Jadi kan aku habis main. Oh, main. Pas sampai rumah, mau masuk, nggak ada pintunya. Pintunya? Emang pintunya kemana? Gak tau. Pokoknya nggak ada pintunya. Pintunya lagi dibetulin sama ayah kali. Kamu habis main. Ya. Pengen pulang rumah. Mm-mm. Mau masuk rumah. Iya. Tapi nggak ada pintunya. Nah, iya gitu. Kalau pintunya tidak ada berarti kan bolong dong. Kan nggak ada pintunya. Kan nggak ada pintunya berarti kamu tinggal masuk doang dong. Ya kan Pak RT? Tidak ada pintu. Bukan, berarti kan bolong itu kebuka, bolong kebuka tinggal masuk dalamnya. Ini kan ada pintunya. Mana sih? Ini siapa sih? Pasin juga lu. Pak RT, udah deh, yuk, anterin aja ke emaknya yuk. Ayo, kita pulang. Aduh, Pak E. Sini di mana Pak Edi? Mana tadi cari di sana, di sini nggak ada? Ya mana Ambo tahu? Kalau Ambo tahu kan kita nggak nyari Rijal. Aduh, piye to ini Pak Edi mana? Ya sudah, kita berdoa. Aduh, dia bersekali ini kan itu Rijal. Itu Rijal Pak Edi. Kok dia tambah gendut ya Pak Edi? Indah emang segitu, tapi bukan rambut Rijal masih gini. Enggak, kemarin juga segini rambutnya. Ah, siapa ini? Rijal, kamu itu loh, kok lagi di rumahnya Tante Happy toh kamu itu? Tuh, dengerin mamanya. Kamu bukan ke rumah Tante, terus ke rumah siapa, Bu? Ya harusnya Rijal ini ke rumah Gadai, soalnya bapaknya orang Minang. Bundo, kalau orang Minang itu rumahnya Gadang. Indah rumah Gadai. Oh, bukan rumah Gadai Indah. Ya? Indah. Aku masuk lagi aja. Dasar kamu. Omong-omong Anda ini apa gerangan ke sini nih? Jadi, kedatangan kita ke sini selain untuk nyari Rijal, kita juga punya informasi penting. Informasi penting itu bagus itu apa itu? Iya, informasinya. Tante Happy, Pak RT, sebentar lagi banjir mau datang. Banjir mau datang. Woi, banjir. Saya mau enggak apa-apa kalau banjir. Udah lama kering. Tapi sebagai RT di sini saya belum pernah menerima informasi seperti itu. Iya, tapi ini informasinya akurat. Bener-bener lagi banjir. Bener, Pak RT. Pokoknya nanti itu di saat banjir itu akan terjadi sesuatu yang heboh, Pak. Sesuatu heboh? Iya. Bahaya kalau banjir datang itu basah semua. Bahaya itu. Kebetulan ada Pak RT nih. Jangan. Ini, Teh. Kita harus cepat-cepat mengungsi. Karena ini komplek ini akan terkena banjir. Banjir? Iya, saya baca tuh di grup WA-nya Warawi itu Bu Raja tuh yang bikin berita itu. Iya, kita kan banjir. Ayo. Kebetulan, semuanya udah kumpul. Sekarang ada informasi yang penting. Ya, silakan Bundo. Jadi begini, warga Warawiri semua yang terhormat, saya akan menjelaskan bahwasannya kita semua ini akan kebanjiran hadiah. Nah, hadiah. Jika warga Warawiri semua ini itu mendaftar pada bisnis MLM suami saya. Bukan emang begitu Pak RT. Ini jadi gimana? Jangan ragu-ragu ya. Jadi gimana? Ragu untuk mendaftar ini formulirnya ya. Silakan. Nah, dibagi Bundo, dibagi semuanya Bundo. Jangan usah ragu. Saya juga nggak tahu apa ini hadiah. Hadiah. Ini mah namanya Bu Raja ghosting. Iya. Ghosting kita tinggalin aja yuk. Ini
Wah, tidak bisa kayak gini dong. Ini mah gosip murahan. Investasi udal ini mah. Investasi bodong. Bodong, udal, udal. Ini kok udal bodong nih, bodong nih. Udah kan bodong. Bahaya ini. Ah, ini mah namanya Bu Raja. Biang ghosting, dasar. Udah yuk, kita tinggalin aja yuk. Ayo. Ini gak jelas. Nih, buat adek. Ini, Bu nih. Bentar dulu, nih buat di rumah tuh ya, tabungan ya. Kacau. Loh, daftar dulu, lu nggak mau hadiah? Kok pada pergi, kok pada nggak suka banjir hadiah ya? Ya sudahlah Bune, nggak masalah. Jadi gimana sih? Bune, Rijal, sekarang Bune bikin kopi. Pak Ne mau nyantai-nyantai di teras. Rijal, kau mainlah yoga sana. Agar sehat. Tapi ini tuh kan bukan rumah kita, toh Pane. Gimana sih? Uyo, uyo. Indah rumah kita. Bukan. Non. Ini bener, Non. Di grup ini nih, di grup komplek Warawiri ini. Katanya bakalan ada banjir, Non. Mana? Banjir. Biasalah, itu palingan cuma hoax. Biasa kan, lu tahu ibu-ibu. Mereka selain suka bikin kue, suka bikin apa? Suka bikin hoax. Ih, Non. Tapi kalau misalkan beneran banjir gimana, Non? Nah, kita kan belum beres-beres ini. Ya elah, we. Lu gak ngeliat apa, gue lagi belajar. Besok tuh gue ada ujian. Udah lu ngapain sih beres-beres, nanti aja beres-beresnya. Nanti kapan, Non? Nanti, we. Kalau misalkan udah surut aja, lu beres-beresnya. Kalau masih banjir kan susah, repot. Non Bila kok sama kayak saya sih? Ketularan ya?